Ya, jadi nanti akan ada operasi zebra yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 5 Oktober untuk meliputi sasaran operasi adalah pelanggarannya kasat mata. Pelanggaran kasat mata yang melanggar Undang-Undang 22 tahun 2019. Untuk masyarakat, untuk melengkapi surat-suratnya, surat kendaraan maupun surat-surat pribadi, SIM, dan juga kelengkapan kelengkapan lain. Jika ada pelanggaran itu nanti sifatnya seperti apa? Ya, untuk pelanggaran tetap kita lakukan tindakan tilang. Operasi-operasi ini diutamakan pendataan yang potensi melanggar. Kita untuk masyarakat.